nggak ngerti bahasa Padang ibu. Nggak salah. Dua buat kakak. Dua ya. Empat. Ada dua. Ini kami punya nggak bawa apa-apa. Sedikit cuman mudah-mudahan manfaatnya sedikit ibu ya. Ini ada sedikit yang dalam, yang dalam ya. Buat bapak dan ibu dan adik-adik mudah-mudahan. Ya, ada Al-Quran juga. Boleh sini Pak, ambil Pak. Kalau yang hitam itu laki-laki. Nah, yang hitam laki-laki Pak. Yang perempuan itu yang berwarna-warni. Bapak tuh. Bapak. Kalau itu kalau itu lagi anak-anak. Ah, ini itu buat laki-laki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang berada di daerah Tigonagari, Malampah, Kabupaten Pasaman, yang daerahnya salah satu daerah yang terdampak gempa bumi pada 2 minggu yang lalu. Ini suasana keadaan setelah gempa bumi. Mungkin awalnya lebih parah Pak ya. Boleh sini Pak. Mungkin awalnya lebih parah Pak ya. Jadi ya, sudah agak diperbaiki dikit-dikit. Ini buat tenda Pak ya. Rumah Bapak yang mana? Hah? Yang ini? Ya, Pak. Yang ini? Ada yang korban Pak? Tidak ada Pak. Alhamdulillah. Banyak cuman ya, kami jauh dari Bandung ya, hebat segitu Bu ya, Pak. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan kami doakan mudah-mudahan masyarakat di Tigonagari dan bertahan, kemudahan lagi dan desanya tambah maju dengan kejadian ini. Makasih Pak. Berapa orang? Perempuan berapa, laki-laki berapa? Ya. Nih, buat apa? Laki-laki donak, ah, ada Al-Quran juga. Nah, boleh Al-Quran juga ini buat laki-laki. Banyak. Al-Quran mau lagi? Ada yang mau lagi Al-Quran? Kasih aja nih anak-anak nih Al-Quran. Bawa banyak Al-Quran banyak. Siapa yang belum kebagian? Ibu belum kebagian ya? Apa-apa Bu. Eh, siapa yang belum bapaknya? Bawa 5 aja, Kang. Banyak aja kan. Ya sok. Ya. Ini kok Al-Quran. Laki-lakinya ada enggak? Ibu tahu ibu ya, ada bapak-bapaknya enggak? Oh, sini ya. Ada juga ada Quran. Ya, yes. Guys. Oh, pagi ya. Lagi apa ibu? Lagi masak.
rasanya gimana Bu? Maaf nih saya. Ini saya cuma lihat di berita di mana gitu Bu. Kita kan lagi ada program di Sumatera nih. Alhamdulillah. Kami pamit ya ibu-ibu. Makasih banyak mudah-mudahan. Apa? Quran lu, satu lagi ya. Quran lagi. Satu lagi. Quran. Hujan ini. Bapak kamu bantu tu. Nangis. Apa? Bapaknya? Ini ada bantuan dalam mana? Yang itu, suami-suaminya. Ya, ini saya kasih ya. Yang di belakang maksudnya. Belakang. Bukan di situ. Ada berapa orang? Empat. Nih, Bapak ya. Lagi Pak, dua lagi. Terima kasih ya. Makasih. Sama-sama Pak, makasih Pak. Dari mana? Dari Bandung. Dari Bandung. Iya. Hari Jumat udah lagi di Bengkulu Pak, lagi keliling kirim Quran. Kalian mampir mau ke Aceh? Iya. Waktu gempa itu kita lagi di Lampung. Udah nyebrang ke Sumatera. Kalian aja kita rencanain pas ada truk nitip beberapa barang ya, untuk di posko. Ya, tadi mengganggu waktunya. Mudah-mudahan yang sedikit dari kami bisa bermanfaat. Iya. Walaupun tidak banyak, sedikit. Mudah-mudahan Allah menggambarkan jalan yang lebih baik. Kami izin lanjut lagi ya. Assalamualaikum.